saudara-saudara. Semoga hari ini bukan berkat atasan tanda kemenangan Kristus dalam kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Thank you.
Semoga Allah berkenan menjaga hati agar dia menjadi anggota keluarga yang setia sampai masuk di luar yang berkat. Amin. Felicia, terimalah pakaian bumi ini. Semoga dia menjadi tanda bagi bahwa engkau menciptakan kembali dalam kematian dan bahwa engkau mengangkat Kristus sebagaimana dikatakan dalam kitab suci. Hendaklah engkau memelihara mata untuk hidup yang kekal. Nyalakanlah lilinan ini pada hari Paskah dan terimalah cahaya Kristus yang bangkit dengan mulia. Ibu dan Bapak serta Ibu Baptis kepada sejarah diserahkan tugas melindungi cahaya ini. Jagalah ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai seorang putri cahaya. Lindungilah dia agar tetap berkebun di dalam dunia sehingga pada saat Tuhan datang dia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Saudara dan saudara yang terkasih, dengan demikian Felicia yang di Kolombia telah resmi menjadi anggota umat Allah dalam Gereja Katolik yang besar. Ia sungguh-sungguh telah menjadi anak Allah dalam sakramen Krisma. Ia akan menerima pertemuan Roh Kudus dengan menyambut komuni Kudus dalam. Ia berkumpul serta mengadu